dinding. Dinding-dinding ya. Di toko bangunan itu, kalau yang toko bangunan gede itu biasanya ada. Ada ya, tinggal masang itu ya, selamat. Tinggal masang, dia 4 meteran ya. Itu hitungannya 4 meteran ya. Kalau yang kayu itu ya, Mas. Proses pembongkaran deksel espas yang mengalami olinya campur air, teman-teman. Olinya campur air sehingga kita lakukan pembongkaran. Dan pembongkaran, teman-teman, ini adalah dekselnya. Penyebabnya dari sini ini ada tidak rata ini, teman-teman. Ini tidak rata sehingga mesti diskrap ulang. Kita ratakan, kita skrap ulang, kita ratakan, teman-teman. Supaya rata kembali dan tidak terjadi apa namanya olinya campur dengan air, teman-teman. Ini proses pembongkaran daripada rocker arm. Rocker arm atau klep-klepnya, teman-teman. Ini karena mau dibawa ke tukang bubut untuk di apa namanya? Diskrap ulang supaya rata. Ini deksel espas tahun 96 ini, teman-teman, mengalami kebocoran daripada kompresi sehingga olinya campur dengan air. Espas tahun 96. Mobil sudah tua, teman-teman, tetapi masih untuk operasional. Tukang bubut inilah bengkel kita, bengkel Teo Otomotif yang terletak di Jalan Pulau Damar, Gang Wisayanda 1, Widadi Baru Sukarame, Bandar Lampung, teman-teman. Kalau teman-teman daerah Bandar Lampung, boleh yang mau servis perbaikan perawatan bagi kendaraannya mampir ke bengkel kami, teman-teman. Kita lanjut proses pembongkaran daripada rocker arm, teman-teman, atau apa namanya klep, karena tidak bisa diskrap kalau klepnya tidak dibongkar, teman-teman. Jadi kita lanjut bawa ke tukang bubut supaya diratakan, supaya tidak terjadi kebocoran daripada kompresi. Ini kita lakukan penyekrapan di tukang bubut di dekselnya, teman-teman. Posisi pembongkaran klep jangan sampai ketukar, pokoknya dipasang biar tidak lepas dan tertukar, karena dia beda klep in dan X beda, jadi harus diperhatikan antara klep in sama X itu beda supaya tidak tertukar, teman-teman. Sementara itu informasi dari bengkel Teo mengenai keluhan daripada mobil espas yang mengalami oli campur air. Itu dari penyebabnya dari dekselnya bengkung, teman-teman, tidak rata, sehingga nanti mau kita lakukan proses penyekrapan di
tukang bubut teman-teman, supaya tidak ada kebocoran lagi. Sekian informasi dari saya, Bengkel Otomotif, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.